Lantaran tak diberi uang, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan melukai warga diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah video amatir saat terjadinya kebakaran rumah pelaku Reza 25 tahun di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kejadian kebakaran ini sendiri diketahui dikarenakan dibakar oleh pelaku yang merupakan anak korban. Lantaran pelaku kesal dengan orang tuanya karena tidak diberi uang. Menurut salah satu warga, jika dirinya bersama warga telah resah atas ulah pelaku yang kerap kali ribut dan mengancam akan membakar rumah. Aksi pelaku ini sendiri sempat diketahui saat dirinya membakar di bawah rumah. Merasa dirinya ketahuan, pelaku pun langsung membakar rumah di bagian atas yang membuat api semakin membesar. Warga yang kesal melihat pelaku yang membakar rumahnya sendiri yang dapat membahayakan warga lainnya, langsung mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Seberang Ulu 1, Palembang. Ini kan kejadian ini sudah yang ketiga kalinya ini ya. Masih mati oleh warga. Nah, untuk yang ketiga ini api ini sudah besar. Dia kan minta duit, mungkin tidak dipenuhi. Nah, duit itu untuk apa, mungkin beli apa kan, namanya budak kena narkoba kan. Tahu-tahu rumah itu dibakar dari bawah dulu kan. Nah, di bawah ketahuan adiknya di bottom kan. Naik ke pucuk, dia bakar yang pucuk pulau. Ada korban ya, Pak? Korban tak ganti. Itu kejadian sekitar jam berapa? Kejadian sekitar jam 11:30. Unit pemadamnya ada berapa, Pak? Pemadamnya 3 kalau dari sini yang masuk. Iya. Memang sebelumnya sudah sering gitu? Sudah sering. Karena ngamuk gitu? Iya, samong tuanya kan tapi. Kita tetangga kan tidak baca, kita nak campur lah. Iya. Urusan keluarga kan. Kalau sudah cek ini, kami ini resah. Iya. Kami yang turun tangan. Kan itu. Bukan masalah turun tangan kami nak ngadilnya, bukan kan? Sebetulnya polisi lah sudah tangkap polisi dia semalam. Api baru bisa dipadam ke jam berapa? Sekitar kurang lebih jam 1-an. Sejaman ya? Iya, lambat kan. Warga dulu tapi nolong itu sebelum pemadam kebakaran datang kan. Setengah jam atau sejam lagi kan pemadam kebakaran sempit, orang tidak ada malu kan. Sedangkan dari pihak kepolisian sendiri, dugaan sementara kebakaran tersebut terjadi akibat racun nyamuk. Kini pelaku telah diamankan di Mapolsek Seberang Ulu 1, Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Febrian, PBTV mengabarkan.